posisi asis sudah bola pertama untuk tim bola voli Gabrogan. Satu konsentrasi Afif masih datang di baru kembali kini Ahmad mencoba satu serangan lagi. Satu serangan dari Gabi Belanda. Gabi lalu menambah angka untuk tim bola voli Cepong 1-0. Titi, Lono, Cantik, Sarkeca, Titi, lepas sudah. Satu perempatan, berapa kali kembali, Devi Sutawa. Akan kembali Devi, satu tak berapa kali ini. Tetap dengan baik perempatan, dari Titi, akan kembali Devi. Nampaknya satu serangan berhasil dibatangkan dari tim bola voli Gabrogan. Membuka angkat pertama untuk tim bola voli Gabrogan, satu sama. Kembali dari tim Gabrogan secara Heri. Satu servis Heri lepas sudah. Lepasnya liburan berang sebelah belakang Jepi di sana. Bola free ball ke belakang jalan Jepi. Agak dibakar satu serangan. Satu! Satu sabar bola dari Saiful kali menambah angka tambahan untuk tim bola voli Gabrogan. Kedudukan 2-1 di set yang pertama. Kembali masih Heri di sana. Konsentrasi sektor kanan satu servisnya Heri. Lepas sudah ke belakang masih yang berasa berat itu. Akan sudah besar satu berapa dan kembali terbaca. Satu serangan dibatalkan dari tim bola voli Cepongo. Angka pertama untuk tim bola voli Gabrogan 3-1. Masih Heri kembali lakukan ke servis. Siapa yang dituju? Satu kontinya Heri lepas sudah. Lepas ya. Over pass. Satu sabar bola kembali dari Saiful. Menambah ke belakang untuk tim bola dari Gabrogan. 4-1 di set yang pertama. Masih kembali Heri kesekian kalinya melakukan servis di sana. Satu ancang-ancang kita latihkan Heri siapa yang dituju. Lepas sudah pasnya sebelah akan melakukan satu serangan dari tim. Yang cukup rapat dari tim bola dari Gabrogan. Memaksa ketambahan angka untuk tim bola voli Gabrogan 5-1. Kembali masih sektor kanan di sana Heri. Konsentrasi jelas satu servis. Lepas sudah pasnya dari Bero. Titi satu wimbo. Satu kesalahan dari tim bola voli Cepong yang kembali menambah angka. Atap baru untuk tim bola voli Gabrogan 6-1. Memaksa tim out diminta dari tim bola voli Cepong. Dari sektor kanan ada Heri. Kembali Heri lakukan servis satu servis ke belakang pasang dari Bero. Akhirnya pendapatan berasal dari Heri. Satu serangan dari Jadi Jadi. Nampaknya pas dari pemain tim bola voli Gabrogan. Menambah angka untuk tim bola voli Cepongo 2-6. Dan sentra sejarah Dimas Klenger di sana. Acang-acang sektor diri kita latihan satu kopi. Lepas juga ke belakang pasien yang diadakan berakhir. Cuma satu sabar dari Sony. Masih amankan bola. Satu serangan kembali Jadi. Hendi Sundawa dari menambah angka tambahan untuk tim bola voli Cepongo 3-6 di set yang pertama. Masih dua Slayer kembali di sana. Ambil ancang-ancang serang satu kontinya yang Dimas. Ke belakang masih karyat Cepura. Angka dengan satu sebelah dari satu kesalahan dari tim bola voli Gabrogan di tangan Sobri. Menambah angka tambahan untuk tim bola voli Cepongo 4-6. Masih Dimas Klerer kembali satu siap Dimas ke belakang pastinya semurangkan Erwin satu sama Saiful Andri satu sebelah pot sebuah dari tim bola voli Cepongo menambah angka untuk tim bola voli Gabrogan 7-4. Saiful Andri di sana setiap pertahanan belakang melakukan servis lepas juga pastinya semurangkan ini satu bingung terkabung dengan baik mencoba satu serangan ke belakang Jadi masih terkabung di sana. Satu dipula gagal tindakan dari tim bola voli Gabrogan menambah angka tambahan untuk tim bola voli Cepongo 5-7 di set yang pertama. Kembali kita nantikan Cepongo lepas sudah oleh Jepi lepasnya Saiful ada Erwin kurang sempurna satu penyelamatan bola dari tim bola voli Gabrogan. Angka pun bertambah untuk tim bola voli Cepongo merapat kedudukan 6-7 masih di set yang pertama. Masih Devi kembali melakukan servis Saiful Andri ada Erwin umpan kembali Rian satu di bola kali ini gagal dilakukan dengan baik penambah angka tambahan untuk tim bola voli Gabrogan memimpin 2-8 8-6 konsentrasi di jana satu acang-acang kita lihat Sobri Ma'ruf satu kontinya Sobri satu ace resip pertama gagal dari tim bola voli Cepongo angka tambahan untuk tim bola voli Gabrogan 9-6.
masih bersama Sobri. Nah, kita lakukan segera acang-acang servis dan Sobri lepas sudah. Lepas sudah sobat Debi. Akan gerbang gigi menjelaskan satu serangan. Akan cover Sobri. Alvin siapa lagi kembali saya. Gol! Satu perabotan belakang over pass kali ini. Perabotan belakang serang Alvin akan gerbang kembali saya. Gol! Namun satu gol dilakukan dari Saiful kali ini. Menginjak dari pertahanan belakang dari tim bola voli Kapulungan. Angka pertama untuk tim bola voli Cempoko. 7-9. Konsentrasi di sana Denny. Satu jumping servis ya Denny lepas sudah. Satu servis error kali ini. Dan menambah angka untuk tim bola voli Kapulungan 10-7. Ditarikan dari sektor pertahanan belakang Toyot di sana. Servis ya Toyot lepas sudah. Satu servis juga keluar. Jika menimbang angka tambahan untuk tim bola dari Cempoko 8-10 di set yang pertama. Dari sektor kanan siapakah yang ditunjukkan melakukan satu servis. Nah, satu servis pulang datang ke belakang pasca Toyot. Angka belakang itu satu serangan pertanyaan. Hei! Akibat saja kenal masih Dewi menghalang kaki di satu kaki dua kali. Berhasil satu serangan melihat dari kami kalau menambah angka untuk tim bola dari Cempoko berunggal sementara 9-10 di set yang pertama. Masih pilih di sana. Satu acang-acang kita dengar satu servis jatuh. Lepas juga kasihnya Saiful. Kurang segera ke Kevin. Mencoba Harry. Satu serang terkapur Kevin. Agak tinggi. Umpan untuk mencari kali. Satu serang apakah Saiful. Terdapat ke Kevin. Kebelakang dari Riyak Kavinya. Satu kekuat masih keluar ke Harry. Sayang Harry. Bola mampir di bibir net bergulir dengan liar terjatuh di pertahanan tim bola voli Kapulungan. Angka berimbang 10 sama. Masih di sana. Satu servis yang dilepas sudah pasca Sobri akan Kevin kembali Harry. Satu sama sekali terkurung potensi dapat dari tim bola voli Cempoko. Angka pun bertambah untuk tim bola voli Cempoko 11-10. Kita lakukan kembali di sana satu acang-acang melakukan servis. Apa-apa kita lakukan satu servis yang belum lepas juga. Sobri segera ke Kevin mencoba satu tempat ada Dimas. Kevin mencoba menaik. Jadi! Satu serangan dari Jani dan menghujam di pertahanan tim bola voli Kapulungan. Angka bertambah kembali untuk tim bola voli Cempoko terbalik menutup 12-10 di set yang pertama. Kembali kita lihat dari tim bola voli Cempoko konsentrasi dalam diri. Satu acak-acak dan ada satu servis lepas kita. Pastikan setelah sempurna kembali satu es. Dan angka bertambah kembali untuk tim bola voli Cempoko 13-10 di set yang pertama. Kembali sektor kanan kiri di sana. Satu acak-acak servis yang di tempat dia. Lihat kurang sebuah perawatan belas dasar yang masih terbaga Dimas. Namun sayang satu perawatan gagal dari tim bola voli Cempoko. Angka tambahan untuk tim bola voli Kapulungan 11-13 di set yang pertama. Lihat Aditya. Kuasa belas segera jumping servis kita ambilkan kembali lihat Aditya. Satu servis keluar dari Lian. Menyumbang angka tambahan untuk tim bola voli Cempoko 14-11. Kembali dari sektor kanan siapakah Jami yang dituju. Satu jumping servis Jami lepas sudah ke belakang secara Sobri. Amankan bola dari Saiful. Nanti bukan dari tengah ke Dimas. Nanti tim menemukan satu serangan dari Jami. Berhasil satu serangan dari Jami. Angka bertambah kembali untuk tim bola dari Oak. Nanti akan bola diberikan di tim bola belakang Brogan. Sehingga pertama angka 12-14. Kita lakukan satu servis lepas juga. Lepas tidak kiki satu patuku. Tapi Sintawa namun gagal. Satu parasi diwacarkan dari tim bola voli Cempoko. Angka pertama untuk tim bola voli Kapulungan 13-14. Nah, sektor kanan sang kreator serangan di sana. Erwin lepas juga Erwin. Masih kali boleh sebarkan kiki satu minggu. Satu bola pun dilancarkan dari Dimas Kler. Angka tambahan untuk tim bola dari Cempoko 15-13. Kembali sektor kanan di sana. Sang kreator berada di Dimono. Jumping servis ya Didi. Lepas tidak berhasil sebuah over pass. Kali ini kembali satu tim bola dilancarkan Dimas. Angka pun bertambah untuk tim bola dari Cempoko memimpin 3 angka 16-13. Konsentrasi kembali jumping servis lepas sudah Didi ke belakang pastinya sempurna akan Erwin satu serangan Rian. Namun kali serangan masuk di pertahanan belakang tim bola dari Cempoko. Angka tambahan untuk tim bola dari Kapulungan 14-16 di set yang pertama.
masih kembali di sana Heri. Nah, satu konsentrasi kita tidak bolehlah Heri. Lepas juga ke belakang sempurna dan kami di sana. Amankan bola kembali satu serangan dari Jadi. Dan kembali satu serangan. Mampu tambahan dari tim bola kita berangkat 15 melawan 16. Masih Heri kembali. Satu serpijah Heri lepas juga. Lepas juga dari kelas seberangkat. Ini satu serangan kembali ke Heri. Satu sekian metode dari tim bola kali Cepoko. Angka berimbang 16 sama. 16 sama berimbang sementara. Masih Heri kembali melakukan servis. Satu lancang-lancang servis Cahyani lepas juga. Pastinya sempurna gerakan bola kembali Dedi. Mencoba satu penempatan bola kali dari Dedi Sundawa. Masuk di pertahanan belakang tim bola kali Kabrogan. Angka pertambah untuk tim Cepoko. Memimpin satu angka 17 melawan 16. Dimas Kler di sana. Servisnya Dimas ke belakang pasangan. Angkat dari bicara Sobri. Nanti kita masih tetap tidak baik. Lepaskan bola ke Dani. Ke belakang pasangan. Satu kesalahan pasangan dari tim bola voli Kabrogan. Angka bertambah untuk tim bola voli Cepoko kembali memimpin belakang. 18 melawan 16. Masih Dimas di sana. Konsentrasi yang satu kontennya Dimas. Pasnya riak catatan yang dilihat mereka Saiful. Kembali dengan perbuatan bola. Angkat kini di sana. Namun kali masih terpakai berlian. Kembali Saiful. Ribol. Ke belakang. Pasangan sempurna dari angkat kini. Satu gol kembali satu tukang. Apakah terjadi cacara? Angkat berlian. Kenapa berlian? Satu penempatan biasa berikan akhirnya. Menambah angkat baru untuk tim bola Monika Bonan 17 melawan 18. Saiful Amri. Satu konsentrasi Saiful Amri. Servisnya Saiful lepas juga pasang di piro. Bola segera mendapatkan di jalan dan satu salah dilancarkan dari Jati Sundawa. Menambah angka tambahan untuk tim bola voli Cepoko kembali memimpin angka 19 melawan 17. Jati sendiri melakukan servis. Servisnya Jati lepas juga. Heri kurang sempurna perawatan di sana. Ia akhirnya mencoba satu serangan. Pasbol dari pemain tim bola voli Cepoko. Angka bertambah untuk Kabrogan 18-19. Sobi Maru. Satu konsentrasi sektor kanan siapa lagi yang disobri. Apatiknya Sobri gerakan pasirnya sempat Denny. Angka ke depan kembali satu serangan dari Jani. Kembali berhasil dilancarkan dari tim bola voli Cepoko. 20 melawan 18 di set yang pertama. Dari sektor kanan Denny di sana. Acapin servis kembali Denny lepas juga. Pastinya Sobri gerakan Edwin satu serangan. Riyad! Masih terlalu berbang di sana penampakan Heri. Amannya 2 Erwin. Ribol dari ke belakang. Pasangnya Dedi. Amannya Ribol. Angkat ke depan kaji penampakan Dani. Terkapal Saiful. Erwin mencoba sakit dan Rian. Masih terlalu berbang di satu perjuangan. Terpapaknya dari tim bola dari Cepoko dengan Dedi. Dan kalau menampakan bola dan angkat pun pertama untuk Kabrogan 19-20. Kita lakukan kembali sektor penara belakang Kak Toyot. Rampingnya Toyot terbang Dedi keluar sebelah dan Dedi akan terbang ke sana. Jadi! Satu sebes menjelang dari Jadi. Nanti tidak terkejut dari pemain tim bola baru Kabrogan. Angka pertama untuk tim bola baru Cepoko 21-19. Di sana. Nah, sektor penara belakang beri satu gram dengan Dedi. Lepas tidak kepada Saiful. Erwin satu tipar masih amankan bola jalan dulu. Masih siapa dengan kami. Satu serangan kembali. Satu serangan berhasil dilancarkan dari Dedi. Angka tambahan kembali untuk tim bola voli Cepoko 22-19. Masih dulu kita nantikan siapa yang dituju. Mengelola napas panjang satu servis. Lepas sudah pasti ada yang menangkan Erwin kembali. Ria! Sesudah menambah angka untuk tim bola voli Cepoko, kita kembali ke pertandingan. Masih dari tim bola voli Cepoko diambil. Satu strategi yang dilepas tidak pasir yang tahu berang sebelah belakang Rian. Api bersaikul ke belakang. Oh, satu tim belakangnya dari tim bola voli Cepoko. Angka tambahan untuk tim bola voli Cepoko 20 melawan 23. Di sana dari tim bola voli Cepoko Rian Aditya. Satu konsentrasi sektor kanan. Capek servis kembali dilakukan Rian. Satu passing bola sebelah dari pendapatan Didi. Amankan Saiful. Heri berjumpa 1-4 oleh Saiful. Saiful
Saiful Amri. Satu smash menyerang dari Saiful Amri perlawanan kata baru tukar perubahan. 21 melawan 23 set yang pertama. Kembali Rian Aditya. Sektor kanan kembali camping servis. Lepas tidak dari Rian. Lepaskan Gepi sebabkan Gepi satu game. Tengah Hedi di sana di bola itu. Kebelakang Gepi akan Gepi kembali patuh. Jadi! Kemenangan di set yang pertama untuk tim bola voli Cempoko kedudukan 25-23. Sejenak kurang-kurang satu servis Saiful lepas juga akhirnya Sempoko kali yang terkini satu bimbol terkampai dengan baik apa kembali satu serangan dari Jai tangan-tangan Heri di sana bimbol Saiful ke belakang libero angka kiri kembali satu serangan Jai dari jam terbaca satu serangan dari tim bola voli Cempoko dengan Jai. Angka pun pertama untuk tim bola voli angka perempuan memimpin 4-2 di set yang kedua. Setelah jangan-jangan Saiful Amri menang dengan satu banding lepas juga ke tangga pasir asap bodak kali ini libero dalam batang kembali jadi ada kami dengan satu serangan menghujam ke pertahanan tim bola voli kaprokan angka pertama untuk tim Cempoko 3-4 di set yang kedua. Masih kita lakukan Jenny Menik capek servisnya Jenny pelat dan ada yang Saiful Erwin Mahalo akan kita Rian Aditya satu smash menghilang dari Rian Aditya masuk di pertahanan tim bola voli Cempoko angka pertama untuk kaprokan 5-3 Sobri Ma'ruf di sana konsentrasi jerak Sobri satu kopinya Sobri ke belakang pas yang lagi dia akan 2-1 di bawah namun boleh diperhasil melancarkan satu tipuan dari tim Bafari Cempoko 4-5 di set ya kanan siapa buat menyelamatkan diri satu acang-acang kita lakukan servis yang diri servis sementara sudah diri ke belakang apa sehingga Heri Seperangkat Edwin sampai serangan dari satu postball sentuhan bola dari tim Bafari Cempoko menambah angka tambahan untuk kaprokan 6-4 di set yang kedua. Kita lakukan dari tim Bafari Cempoko kembali tayin di sana acang-acang serang satu batinya player lepas juga pacaran Kedi angka ini satu serangan kembali dari Kedi satu basketball dari pemain tim Bafari Cempoko menambah angka tambahan untuk tim Bafari Cempoko 5-6 Dani capek servisnya Dani satu servis lepas juga Erwin Mahalo satu tipuan berhasil satu tipuan dilancarkan dari Erwin kali ini menambah angka kebuan untuk kaprokan 7-5 di set yang kedua. Aditya satu konsentrasi sektor karena biar Aditya ambil amas sejenak di luar yang satu capek servisnya Dani satu servis
mengambil kata menutupi bola mereka berangkat menipit 8-5 di set yang kedua. Dan kita lanjutkan kembali masih Rian Aditya di sana. Kalau nafas panjang segera Rian Aditya sampai servis dilakukan. Apa saja sudah overpass. Namun kali ini satu kesalahan prinsip dari tim bola voli Cempoko sehingga akan tambah menutupi bola voli. Laporan kembali 9-5. Masih Rian Aditya kembali melakukan servis. Ancang-ancang sedang Rian Aditya capek servis kembali Rian. Satu servis keluar dari Rian Aditya sehingga menyusul angka untuk tim bola voli Cempoko 6-9. Sang kreator serangan Didi di sana. Acapet servisnya Didi. Satu servis error dari tim bola voli Cempoko menyumbang angka untuk tim bola voli Kabupaten 10-6 di set yang kedua. Konsentrasi Erwin lepas juga ke belakang. Risik gerak cedera kelihatan di sana. Namun kali satu kesalahan dari tim bola voli Cempoko memaksa pemain diminta dari tim bola voli Cempoko. Erwin Prasetya jalan Garcia di pasirnya telah sudah dapatkan diri. Ada jadi satu tipan ke belakang masih ada Rian menghalau. Ada ke depan kedai Saibu. Satu tipan saja dari masih terkapur. Masih ada Rian Aditya satu penempatan berdiri dengan Aditya. Mengapa angkatan baru di tim bola voli Kabupaten memimpin baru angka 12-8 di set yang kedua. Masih di sana sang motor dengan Erwin Prasetya. Waktunya Erwin keberakan di bola. Angka ini satu serangan kembali dari Gali. Transfer dari tim bola voli Kabupaten menambah angka untuk tim bola voli Cempoko 7-12. Dimas Clever konsentrasi sektor kiri satu kuartalnya Dimas ke belakang pas yang berhasil berhasil dengan Saiful di sana. Lihat akhirnya perempatan bola masih Dimas karena Didi satu ribu terkapan dengan baik. Ada Didi kembali satu sekali. Satu serangan berbahaya dari Gepi Sundawa menambah angka untuk tim bola voli Cempoko 8-12 di set yang kedua. Kembali Dimas Clever. Nah di sana melakukan servis satu babi. Pasirnya kemudah dari bagaimana Erwin satu sana. Sabri! Masih terkapan dengan Rian di sana. Aman dari Erwin 1-4 dari Saiful. Nanti pas jemput jadi melancarkan dari Saiful kali ini. Satu angka tambahan untuk tim bola voli Kabupaten 13 melawan 8 di set yang kedua. Hei! Satu servisnya Harry lepas sudah dari kaki Libero. Akan kini mencoba satu tanda untuk kembali. Masih tidak benar baik kali ini satu serangan block out. Dari Saiful menambah angka tambahan untuk tim bola voli Cempoko 9-13. Debbie. Ancang-ancang serang satu servisnya Debbie. Atas yang dia akhirnya Erwin akan ke depan kembali poin. Namun satu kesalahan netball dari tim bola voli Cempoko memaksa tambahan angka untuk tim bola voli Kabupaten 4 Saiful Andri lakukan servis Saiful Bapaknya Saiful belakang kali biru Aditya 1-4 belakang kali ini terpaksa satu serangan dari Jali. Angka pun bertambah kembali untuk bola voli Kabupaten 15-9 di set yang kedua. Masih dari Saiful Amri di sana. Satu konsentrasi sektor penerang belakang Saiful Amri. Satu kompetnya Saiful lepas juga. Jauh ke belakang dari satu servis keluar dari Saiful. Menyumbang angka tambahan untuk Cempoko 10-15 di set yang kedua. Kita nantikan Denny. Servis jantung lepas juga Denny. Melakukannya Saiful malah dari depan belajar. Rian Aditya. Berhasil kali dilancarkan satu serangan dari Rian Aditya. Menambah kebelakang kantong di belakang lima belakang 16-10 di set yang kedua. Memimpin 6 angka kedudukan sementara. Sopri di sana lepas juga. Atas tinggal sekurang seberat berapa Didi. Mencoba satu balasan cemas. Namun kali terlalu panjang satu sempat dilancarkan dari tim bola voli Cempoko dengan Jani. Angka pun pertama kembali ke belakang 17-10. Masih Sopri Ma'ruf. Masih bola segera ambil acang-acang satu batiknya Sobri lepas juga ke belakang masih cedera kali satu bimbol saja cedera Heri Ahmad dan Erwin Saiful Amri ke belakang bimbol Dibiro angka Didi siapa lagi satu batu kali satu setengah kira masih terkapur namun bimbol agak dari Saiful kali ini satu angka tambahan untuk tim bola kali Cempoko 11-17 di set yang kedua konsentrasi Didi kembali lakukan servis
Belakang tercela satu servis Jabri, lepas sudah terasa Sobri menghalangkan Erwin. Satu salah poin di sana, penama terbelakang merasa dengan berani kembali satu timah. Masih kerasa itu, atas gerbang meriah akhirnya. Masih amatkan bola, kembali gigi siapa itu satu serang kembali dari Jari. Satu semes menjelang dari tim bola dari Cepawa Tretang Jari. Angkat abang untuk Cepawa 12 melawan 17 di set yang kedua. Masih duit kembali di sana. Satu rancang-rancang kita lakukan servis Jabri. Lepas sudah ke belakangnya Sobri. Mengalir Erwin kembali sana. Rian Aditya. Tunggu semua serangan dari Rian Aditya. Kali ini menambah agak. Untuk tim bola volley berkat 18-12. Dari di sana. Lakukan servis toyo pastinya kami seberangkat gigi. Menambah bulan Jabri sudah satu serangan. Namun bola keluar. Sehingga kata baru bikin bola mereka berangkat memimpin 19-12 di set yang kedua. Masih kembali ke belakang servis. Topiknya Toyo pelat jajah pasal libero. Angkat ini satu minggu. Dimas. Satu pelaku dilacakan dengan baik dari tim pelaku cetak di tangan Dimas. Satu angkat baru bikin cetak 13 melawan 19. Kami di sana. Acapkan servisnya kami. Lepas sudah satu pastinya Saiful angkat Erwin kembali. Heri masih terkapan dengan Jabri. Amatkan bola Jabri di bawah satu perempatan bola. Overpass dari satu timbang. Dengan amatkan bola di sana Heri. Saiful mencoba satu serangan kali. Terkapan dengan baik. Masih kira Sobri. Satu tinggal. Overpass. Namun kali ini headball dari tim bola Felix Cepoko. Sehingga kanan untuk tim bola Felix Cepoko 23-13 di set yang kedua. Rian Aditya. Satu konsentrasi dia jumping servis di rampian lepas dia. Satu servis error. Satu servis terlalu mengajar keluar dari Rian Aditya. Menandakan tim bola Felix Cepoko 14-20. Dari tim bola Felix Cepoko di sana Didi. Jumping servis lakukan sudah Didi. Pastinya Rian ada Harry menghalau satu serangan Rian. Aditya kembali satu serangan berdetek dari Rian Aditya kami masuk angkat baru tetap berdetek 21 melawan 14 di set yang kedua. Chandra terserangan Rian Erwin satu kopinya Erwin lepas sila libero mahalo gigi satu umpan kembali Jerry. Satu sempat bola dari tim bola volley berdetek menambah angkat baru di tim Cepomo 15 melawan 21. Ada siapa di sana Jack Dimas. Dari sektor berikutnya satu swatting yang tiba selepasnya Rian menghalau satu dan Erwin menjaga Sobri. Terkapan dengan baca Jali. Akan kembangan satu dengan Jabri. Satu serangan dari diberasi dengan cekat Jabri. Satu angka tambahan untuk tim bola volley Cepomo 16 melawan 21. Kembali masih di tangan Dimas dari sektor pertahanan belakang. Mencoba melakukan satu servis kita nantikan. Satu swatting yang tiba selepas juga Rian akhirnya angkat Erwin dengan Saiful. Satu serangan pass goal dari tim bola voli Cepomo menambah angkatan baru untuk tim bola voli Kapulan 22-16 di set yang kedua. Harry di sana satu servis Harry pastinya sempurna terjadi kembali satu yang jadi gol dan di Cepomo masih tercover Rian pastinya Erwin angkat gerbang kembali ini kuasa gol tipuan gagal dilakukan dari toilet kali ini. Angka bernama untuk tim bola voli Cepomo 17-22 di set yang kedua. Debi Sumbawa capek servisnya Debi lepas sudah namun servis error dari Debi. Angka bernama untuk tim bola voli Kabupaten 23-17. Saiful Amri di sana. Sektor kiri dari kelompokan servis Saiful Amri. Servis lepaslah Saiful ke tempat yang di biru. Pendapatan jadi murah seberang kali ini. Satu dengan 14 saja dari tim bola voli Cepomo. Angka tambahan untuk tim bola voli Cepomo 18-23. Jadi konsentrasi sektor kanan. Jumping servis yang jadi lepas dia. Lepasnya Harry Cepomo angkat dari Erwin kembali dengan akhirnya. Satu tipuan cukup mengajak pertahanan tim bola voli Cepomo. Menambah angka untuk tim bola voli Kabupaten 24-18. Sobri Maruf. Adalah cacat jelas Sobri Maruf di sana satu servis. Lepas jelas Sobri ke belakang pasnya Debi. Kurang jelasnya Didi. Amatkan bola ke dalam Debi.
berhasil dari satu serangan dilancarkan dari Jerry. Angka tambahan untuk tim bola putri Cokolo 19-24. Dwi asalkan karena satu serpi Capri apakah yang berlalu satu kesalahan serpi dari tim bola putri Cokolo menangani di set yang kedua untuk tim bola putri Kabupaten 25-19.